Kembali di Agus Pagi bersama saya, Bri Maratiraya. Pemirsa, hujan deras yang melanda Jakarta Sabtu sore membuat sebuah bangunan parkir di Keramat Jati, Jakarta Timur, roboh. Material bangunan sempat terbawa angin dan nyaris mengenai permukiman warga. Detik-detik robohnya bangunan parkir di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur, terekam CCTV milik warga. Material bangunan berupa puing dan seng sempat terbawa angin dan nyaris mengenai permukiman warga. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu sore akibat hujan deras dan angin kencang. Tidak ada warga di lokasi saat bangunan roboh. Namun sejumlah kendaraan yang terparkir terkena runtuhan dan langsung dievakuasi warga. Ya tadi sih awalnya cuma hujan. Hujan nggak deres sih sebenarnya hujannya, cuman anginnya kenceng. Angin kenceng dari biasa ya tambah, katanya sih ya tadi kayak puting buliung sih bilangnya. Muter-muter dari ujung sana sampai ke tengah langsung sengnya pada ngebalik semua ke sini. Biasanya di sini sih anak kecil ya yang pada main gitu, main bola. Tapi karena hujan nggak ada anak kecil alhamdulillahnya. Sebagian puing-puing yang menutup jalan telah dibersihkan oleh petugas PPSU. Sementara bangunan parkir yang rusak akan diperbaiki oleh pihak pengelola. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.